Tenun Siak dan Batik Siak, dua dari sekian banyak produk unggulan yang ditampilkan Kabupaten Siak dalam Pameran Bazar Palembang Expo JKPI 2022 yang digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan mulai 2 hingga 5 November mendatang di Pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Tak hanya Tenun Siak yang sudah terkenal, Batik Siak juga mendapat perhatian khusus dari pengunjung. Aneka produk kuliner kemasan juga ditampilkan, merupakan hasil olahan dari kegiatan UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Rasida Alfedri mengatakan, tahun ini aneka produk unggulan daerah Kabupaten Siak digelar dalam Pameran Bazar dan Palembang Expo JKPI 2022. Oh ya, alhamdulillah untuk tahun 2022 ini dalam rangka JKPI, kita membawa pameran maupun makanan, termasuk untuk welcome drink juga kita bawa. Kemudian itu merupakan hasil dari, kalau batik ada yang dari Dayun juga, kemudian tenun ini juga dari tenun-tenun, penenun-penenun yang ada di Kabupaten Siak. Bupati dan Wakil Bupati Siak juga berkesempatan menyerahkan cenderamata kepada para tamu dari daerah lain ketika berkunjung ke stan bazar Kabupaten Siak. Dari Pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Tim Liputan mengabarkan.